Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Rembang. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang di utara, Kabupaten Tuban di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara atau Jalur Pantura. Secara umum, kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara dengan puncaknya Gunung Butak yang memiliki ketinggian 679 meter dan Gunung Gembes memiliki ketinggian sekitar 682 meter yang meletus sekitar dekade 1980 sampai 1990-an. Sebagian wilayah utara terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem yang memiliki ketinggian 806 meter yang meletus sekitar tahun 1992. Kawasan tersebut kini dilindungi dalam cagar alam Gunung Celering. Untuk pengairan, Kabupaten Rembang memiliki 31 sungai dan 44 danau. Di daerah kabupaten tersebut terdapat 31 sungai, dengan Sungai Kalimodong, Kali Jeruju, dan Kali Lasem sebagai sungai terbesarnya di wilayah tersebut, yang bermuara ke Laut Jawa. Kesenian budaya tradisional Rembang adalah wayang bengkong, patol sarang, sodor, jorit, gacoan, dan masih banyak budaya tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang terdapat wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, wisata belanja, dan masih banyak wisata lainnya yang ada di Kabupaten Rembang. Masakan khas Kabupaten Rembang yaitu sayur merica, sate sarepeh, mangut, pindang tempe, petis bumbon, dan masih banyak kuliner lainnya yang ada di Kabupaten Rembang. Oleh-oleh Kabupaten Rembang yaitu ada buah kawis, sirup kawis, legen, siwalan, dukuworo, kaoya dudul, jenang walu, dan kacang pres. Kabupaten Rembang memiliki jenis moda transportasi diantaranya kereta api, bus, dan tosa.